Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, saya Ade Irwan. Saya adalah penanggung jawab dari kegiatan perkemahan sehari Persari Virtual Koti Cabang Kota Bogor tahun 2021 ini. Perlu kami jelaskan bahwa Persari ini kegiatan untuk anak-anak nanda-nanda siaga ya, yang berada di rumah karena kita sifatnya virtual ya. Jadi nanda-nanda berada di rumah dengan beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama adalah mendirikan tenda darurat atau biasa disebut dengan bivak ya. Tenda itu dibuat oleh nanda-nanda di rumah dengan bahan sederhana yang ada di rumah masing-masing. Ada yang menggunakan selimut, ada yang menggunakan sarung dan sebagainya. Lalu yang kedua juga tenda-tenda sederhana tersebut dihias ya, dipandu oleh Yanda dan Bunda yang berada di kota Bogor ini ya. Jadi mereka itu menghias tenda-tenda sederhana tersebut dengan hiasan, di antaranya minimal ya ada nama barung untuk mereka ya, dan juga ada nama pangkalannya ataupun dari nama kuati rantingnya. Dan yang ketiga adalah materi, di antaranya ada kegiatan di tenda darurat tersebut, bukan tenda darurat, di tenda buatan mereka. Di antaranya yang pertama adalah tali temali. Ya, tali temali ini materinya diambil dari SKU siaga bantu ya nomor 33 tentang simpul dan ikatan. Cuman yang diambil adalah simpulnya saja ya, yaitu 5 simpul yang telah mereka praktekkan, dan alhamdulillah rata-rata mereka bisa mempraktekkan simpul yang diberikan oleh bukan semacam tugas ya, sebagai apa, pengetahuan bagi mereka, dan mereka juga bisa mengerjakan simpul tersebut. Lalu selanjutnya adalah materi semapur ya. Semapur yang diperankan oleh Yanda Endang dan Bunda Nina, itu mereka juga semuanya alhamdulillah bisa mengikuti. Itu mungkin rentetan kegiatan yang diakhiri dengan sholat zuhur bersama ya di rumah mereka masing-masing, dan diakhiri dengan tausiah yang disampaikan oleh saya sendiri, dan diakhiri dengan kegiatan yaitu ramah tamah untuk Yanda-Yanda di rumah dan kakak-kakak yang ada di tempat sini. Untuk program itu Koti Cabang itu memang mengagendakan untuk Persari ini adalah tiap tahun, dan kebetulan karena sekarang masih masa pandemi, jadi kita mengambil Persari itu adalah virtual dengan tema ceria bersama di masa pandemi itu. Jadi emang tiap tahun dilakukan. Oke, siap. Untuk nanda-nanda yang berada di rumah, tetap semangat, tetap sehat, tetap berkreativitas. Ingat selalu 3M, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.